Dari kecil, Ben selalu terobsesi sama kopi. Bapaknya petani kopi, dan semua ilmunya turun ke Ben. Ben tuh orang paling jenius yang pernah gue kenal. Tapi belakangan, gue ngerasa kayak nggak kenal lagi sama dia. Gue ada di sini sekarang nih, gue capek. Lo sama sekali nggak hargain gue. Kedai Filosofi Kopi ini rame. Itu karena siapa? Lo tau nggak? Gue percaya mujizat. Kehadiran Jody di hidup gue buktinya. Satu-satunya orang yang gue percaya, yang bakal gue bela mati-matian setelah kopi, yaitu Jody. Gak ada sahabat kayak dia. Mama pusing juga gue mikirin utang bokap lo. Seenggaknya ya, orang yang udah ngutang itu udah ngebiayain lo sama nyokolain lo dari umur 12 tahun. Dan tanpa Jody, gak bakal ada Filosofi Kopi. Saya keliling Asia untuk mencari kopi. Saya bertemu banyak ahli kopi yang luar biasa dan sangat berpengalaman, tapi yang paling berkesan adalah pertemuan saya dengan orang-orang sederhana yang mendedikasikan diri mereka demi cinta terhadap kopi. Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, mungkin sekarang kamu harus terima. Dan mengajarkan saya untuk bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Kopi adalah sebuah rasa, karena kopi itu bukan sekedar buah, tapi menjadikan kita menjadi bernilai lebih ketika kita minum. Makanya kopi pun punya filosofi. Sayangi dia, cintai dia, hirup dia. Masa lalu ya buat saya ya sekarang ini. Kalau Anda tanya kenapa saya jadi seperti ini, karena masa lalu saya. Begitu juga Tibus. Ya Tibus itu ya kekinian saya juga sekarang. Bahwa dia adalah sesuatu yang sangat saya sayangi pada masa lalu, karena dia masih hidup, sekarang sudah nggak ada. Dan semuanya itu disambung. Masa lalu itu kenapa tidak menyakitkan, sekalipun menyakitkan. Saya selalu menjadikan itu kebahagiaan, karena apa? Saya menjalankan semuanya dengan cinta.